Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lizzalimina min hamimin wa la syafi'in yuta'. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang zalim, dan tidak ada baginya seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai' innallaha huwas sami'ul basir. Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Melihat. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul ladhina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih dekat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Dzalika bi'annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka ingkar, maka Allah mengazab mereka. Sungguh Dia Maha Kuat, Maha keras hukumannya. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata.
ila fir'aun wa haman wa qarun faqalu sahirun kadzdzab. Kepada Fir'aun, Haman dan Qarun, lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu qatulu abna alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Maka ketika dia, Musa, datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka.